saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di Financial Center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah
Indonesia masa depan. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR, dan ya, pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya, suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Persiapan 17-an seperti apa, Pak? Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final. Nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya. Sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen, Pak, untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen.